Kota Solo. Kota Tegal tergabung dalam kloter 43 masuk asrama Haji Donggan Solo pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat, untuk kemudian diberangkatkan ke Jeddah pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Kemudian Kementerian Agama Kota Tegal selaku panitia kegiatan penyelenggara haji merasa bangga dan bersyukur karena pemerintah Kota Tegal dalam hal ini Wali Kota Tegal beserta pejabat terkait ikut dalam kegiatan, baik pemberangkatan maupun penyambutan jemaah haji Kota Tegal pada tanggal 14 Agustus tahun 2022 di asrama Haji Donggan Surakarta. Jemaah haji ini merupakan aset bangsa dalam pembangunan moral umat setelah digembleng di tanah suci untuk bisa mengubah lebih baik daripada sebelumnya, dan juga baik dengan keluarga maupun lingkungannya. Dalam berdoa semoga seluruh jemaah haji Kota Tegal menjadi haji yang mabrur. Segeras.